Halo, saya Dedi. Hai, saya Gea. Halo, saya Deni. Saya Rahma, umur 24 tahun. Umur 23. Umur 26 tahun. Umur 21. Pekerjaan. Ngomong ponakan. Mahasiswa. Pekerjaan wirausaha. Makan tidur ngampus. Sejauh mana kamu mengenal Malaysia? Aku belum pernah ke Malaysia. Ya enggak jauh-jauh. Enggak begitu tahu. Cuma baru tahu-tahu aja. Jauh mana kamu mengenal Malaysia? Jauh betul. Tahu aku tentang Malaysia. Yuk, mau tanya aja. Jangan banyak basa-basi. Oke. Satu film Malaysia. Film Malaysia aku belum pernah nonton film Malaysia. Bobo Boy, Upin Ipin. Kalau film nggak tahu, belum pernah nonton. Filmnya lupa judulnya, tapi kayak yang niruin Spider-Man. Ada. Ada. Upin Ipin. The Movie. Bobo Boy, The Movie. Peace. Rampas, kita pedang cover, oke. Okay. Cindai. Dia tuh nyanyi Asmara Dana, itu aku suka banget lagu itu. Cindai. Siti Nurhaliza. Datuk Siti Nurhaliza. Cantik deh. Siti Nurhaliza. Aku tahu Datuk Awi. Satu aja. Iya dah, Datuk Awi. Dua singgi. Waduh, seringgi lah ya. Iya. Betul. Dakna. Tak kali. Enggak na. Hah? Tak. Takna. Kintit. Makanan. Mungkin rendang, karena orang Malaysia nganggap rendang itu punya Malaysia juga. Tempoyak. Nggak tahu, kalau makanan Thailand tahu. Nggak tahu makanan Malaysia. Nasi lemak. Kamu tahu kan berita asap sampai Malaysia? Iya. Pendapat kamu gimana? Pendapat aku sih, ya wajar sih, karena mereka juga terganggu lah pastinya. Dan itu kayak tentang kesehatan juga, kasihan juga mereka. Ya kalau aku jadi orang Malaysia, mungkin juga aku akan marah. Ya nggak marah sih, agak... please lah gitu, ini gimana cara menanganinya gitu, kenapa kok didiemin aja gitu. Ya gak didiemin sih sebenarnya, tapi okay, ini mengganggu. Ya namanya bencana, ya semua orang gak mau gitu. Ya udah itu aja sih, Indonesia juga gak mau gak. Ya udah. Dia ngarahin kita? Enggak, gak wajar sih. Soalnya kan gimana? Yaudahlah, gitulah. Ya nggak bisa disalahin juga, karena ya meskipun itu oknum yang berbuat, tapi udah jadi musibah nasional, jadi seharusnya jangan marah-marahan lah. Jadi ya sabar aja, terus. Pendapat kamu soal asap? Jangankan Malaysia, Indonesia aja benci asap. Emang pemerintahnya itu agak... Pemerintah mana? Pemerintah Indonesia yang nggak bisa nangani. Kalian nggak setuju, kami juga nggak setuju sebenarnya. Peace. Kamu tahu rusuh bola di GBK kemarin? Itu sampai rusuh kan, gara-gara bola. Pendapat kamu gimana? Hah? Pendapat kamu gimana? Karena aku nggak tahu kronologinya, so aku no comment. Karena aku nggak bisa nyalahin salah satunya gitu loh. Ya karena gimana ya, dari dulu namanya fans fanatiknya bola,
itu karena pelatih Indonesia, tapi kan aku nggak tahu kronologinya, jadi aku no comment. Rusuh antar supporter ya biasa ya, itu yang namanya bola. Gak bisa ngomong banget. Yang rusuh biasa ya, kalau nggak rusuh kan nggak seru. Nama juga kompetisi. Rusuh kemarin tuh apa? No. Kalau menurut pengalaman kamu rusuh di masalah bola gimana berarti? Ya seharusnya jangan. Jangan rusuh-rusuh. Lebih enak kita nontonnya Malaysia di sini, Indonesia di sini. Kalau kalah ya sportif, kalau menang ya terima juga gitu kan. Gitu. Pendapat kamu tentang hubungan Indonesia Malaysia di sosmed yang sering berantem, yang sering biasa. Itu juga biasa. Kakak adik kan harus ada bentrok-bentrok dikit. Tapi kan kalau ketemu kita sans aja, bro. Santai, santuy. Itu ya udah kayak jadi apa ya? Emang harus terjadi gitu. Udah takdir gitu. Udah takdirnya gitu. Dari zaman-zaman dulu juga sering ribut sampai sekarang. Hubungan Indonesia sama Malaysia tuh terkesan buruk ya di sosmed. Biasanya banyak gerusah-gerusuh lah. Gimana pendapat kamu soal itu? Menurut aku ya sangat disayangkan sih gitu, apalagi kita kan negara tetangga ya, pengennya sih ya damai-damai aja gitu. Lagi-lagi sama seperti jawaban sebelumnya, seharusnya jangan. Seharusnya ya kita bersaudara. Kan biasanya kita saling klaim budaya, klaim apa gitu kan. Pendapat kamu gimana? Nah itu kalau klaim-klaim itu kurang setuju juga. Tapi gimana ya, karena mungkin kita serumpun gitu kan. Jadi kayak ada suatu kebudayaan yang memang sama gitu. Tapi masalah klaim-mengklaim itu gimana ya? Aku juga mau komen juga deh. Saling mengklaim ya mungkin mirip. Cuman ya enggak sama budayanya. Jadi wajar nggak saling klaim? Wajar sih, cuman kan ya kalau misalkan silat diklaim punyanya Malaysia, ya mungkin silatnya yang di Malaysia ada beberapa gerakan yang berbeda, gerakan yang berbeda, nggak sama plek sama Indonesia. Nah klaim itu makanan tadi aku jawab rendang, karena mungkin memang Malaysia sama Indonesia satu rumpun Melayu, nenek moyangnya hampir sama juga, dan makanannya hampir sama. Mungkin di rendang di Malaysia itu nggak sampai hitam, tapi orang Malaysia nganggapnya tetap itu rendang juga sebutannya. Masih hal yang nggak apa-apa lah, karena masih sama. Sama nenek moyang kita itu, kan merantau-merantau gitu kan, buat batik di Malaysia. Ya batik Malaysia jadinya, tetap aja orangnya orang mana kayak gitu, sama aja. Biasa aja bro, santai. Merasa terganggu gak sama panggilan Indon? Kata Indon? Enggak sih. Jadi kayak, ya itu kayak udah kayak identitas juga. Berarti kalau orang itu manggil Indon ya berarti orang itu tahu kita Indonesia gitu. Enggak terganggu. Indon. Enggak sih, gak setuju. Kenapa lebih suka yang mana? Indo, Indonesia. Dua kata itu aja. Ya aneh aja gitu, Indon. Apa Indon? Ih gimana lah ya, aneh gitu loh kedengarannya Indon. Kayak keteken N Indon. Janganlah panggil Indon. Indonesia, Indo. Kalau mau singkat lagi Indo gitu kan. Gak ada N-nya, enak. Gitu nih. Kamu terganggu gak dengan panggilan Indon? Kalau gak ada makna negatifnya itu gak apa-apa, gak masalah. Tapi kalau ada makna negatifnya ya dia terganggu. Dipanggil Indon mungkin agak terganggu, meskipun kita belum tahu artinya apa, tapi tetap aja sebutannya tuh kayak masih aneh aja gitu.
mari bersaudara. Apa kata itu? Hah? Satu kata aja. Bersaudara. Oke. Kerajaan. Mantul. Peace. Oke, udah.